adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Anak-anak, jangan suka marah-marah ya, karena marah itu tidak ada gunanya. Kita harus belajar lebih sabar lagi. Video klipnya pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Aku semua yang gendut, badan sehat dan
buat. Karena ku suka sekali makan. Makan makanan yang bergizi agar badan sehat dan kuat. Asik. Nyam 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 nyam. Asik. Aduh, sorry, maaf. Mondi dikejar anjing tadi. Maaf. Mondi takut sekali. Sampai nggak lihat ada sumo di sini. Mondi gimana sih? Kalau jalan, dia dong. Iya, sumo. Mondi minta maaf. Mondi nggak sengaja. Nggak sengaja. Lihat, makanan semua jadi tumpah semua. Sekarang semua makan apa dong? Maaf, sorry. Mondi nggak sengaja. Nanti Mondi ganti deh makanannya dengan buah-buahan. Maaf. Aduh, sakit. Kok semua mukul sih? Ada darahnya lagi. Semua jahat. Rasain, makanya jangan asal nabrak. Kalau marah, semua jadi lapar nih. Pusing. Kalau nggak ulangan hari ini, Mondi nggak masuk sekolah deh. Ya ampun, Mondi, kepalamu kenapa? Kok diperban? Habis jatuh ya? Kepalaku kemarin berdarah. Makanya kalau main, hati-hati Mondi, biar nggak jatuh. Happy so tahu. Mondi kan bukan jatuh, tapi dipukul sumo. Dipukul sumo? Jahat sekali sih sumo. Memangnya Mondi salah apa? Mondi dikejar anjing. Terus Mondi lari ketakutan. Gak sengaja nabrak sumo. Sampai makanannya tumpah. Tapi Mondi sudah minta maaf. Mondi malah dipukul. Sampai kepala Mondi berdarah. Jahat sekali sumo. Sudah, biarin. Kalau dia masih suka marah dan main pukul, nggak usah kita temenin. Biar saja dia sendirian. Kok Happy jadi marah? Happy nggak suka kalau ada teman menyakiti teman sendiri. Sudah, Mondi. Yuk kita masuk ke kelas saja. Ayo, Happy. Hey, Happy. Panas sekali ya siang ini. Sumo. Maaf ya, Sumo. Happy mau ke toilet dulu. Kayla, mau gak kue pisang? Sumo bawa banyak nih. Gimana ya? Kayla sudah kenyang tuh. Buat Sumo saja, biar Sumo tambah endut. Kela, kok kamu main di sini? Ayo kita ke kantin saja. Dah, Sumo. Kamu gak takut apa? Mau seperti Mondi, kepalanya berdarah. Gara-gara dipukul Sumo. Jadi mereka takut dekat-dekat aku ya? Pasti mereka menganggap aku jahat gara-gara aku memukul Mondi. Shhh.
Suma, Kuma, bangun. Yuk, kita pulang sama-sama. Aduh, Suma, bikin kaget saja. Hah? Suma, kabur. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Kuma, Kuma, bangun. Yuk, kita pulang sama-sama. Aduh, Suma,
bikin kaget saja. Hah? Suma, kabur! Hei, Kuma! Kuma! Tunggu aku dong! Tuh, kan? Kuma saja gak mau deket sama aku lagi. Hai Sumo, ngapain bengong? Cuma sedih, habis semua teman gak mau lagi dekat-dekat sama Sumo. Setiap kali Sumo dekat, mereka langsung kabur meninggalkan Sumo Kid. Aduh, kasihan ya Sumo. Tapi Sumo tahu gak apa sebabnya? Tahu. Mungkin karena Sumo suka marah-marah. Apalagi kemarin Sumo pukul Mondi sampai kepala nyuluka gitu loh. Nah, itu dia Sumo. Kamu jahat. Masa teman sendiri dipukul sampai berdarah? Iya, Sumo menyesal. Nah, kalau begitu, hari ini waktunya Sumo merenungi kesalahan Sumo. Udah ya, Kids mau pulang. Lapar nih. Kids, kita pulang sama-sama ya. Maaf Sumo, Kids gak mau mengalami hal yang sama seperti Mondi. Maaf ya Sumo. Dadah Sumo. Sumo pikir Kid mau menemani Sumo. Ternyata Kid juga takut sama Sumo. Sumo sebel. Sebel sama diri Sumo sendiri. Kenapa Sumo suka sekali marah? Rupanya Sumo sedang bengong. Kenapa? Sumi, aku sedang sedih. Gara-gara aku memukul Mondi, sekarang aku gak punya teman. Semuanya takut sama aku. Jadi benar yang mukul kepala Mondi sampai berdarah itu Sumo? Iya, tapi waktu itu Sumo kilaf. Sahabat macam apa itu? Tega membuat teman sendiri kesakitan. Sudah, Sumi mau pulang saja. Sumi gak mau temenan sama Sumo. Nanti jangan-jangan Sumi juga dipukul Sumo. Sumi, jangan pergi. Mana mungkin aku memukul Sumi? Pokoknya Sumi gak mau temenan sama Sumo. Sumi! 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 Sumi juga gak mau temenan sama Sumo. Sebel! Sebel! Sumo sebel! No. Kok sebel? Sebel? Sumo sebel sama siapa? Sudah, Rabi pergi saja. Rabi juga pasti gak mau temenan sama Sumo. Sana! Hah? Kok Rabi malah diusir? Habis, semua teman gak ada yang mau temenan sama Sumo. Mereka takut Sumo pukul seperti Mondi. Memangnya kenapa sih Sumo sampai tega memukul Mondi? Sumo kilaf, Rabi. Sumo janji gak mau marah-marah dan memukul teman lagi. Makanya Sumo harus belajar sabar. Jangan suka marah-marah, apalagi sampai main pukul seperti itu. Itu tidak baik. Jadinya ya begini, Sumo jadi tidak punya teman. Sebab memang tidak ada yang suka sama teman yang suka marah-marah begitu. Iya deh Rabi, Sumo akan belajar sabar. Sumo gak akan mudah marah dan memukul orang lain. Nah begitu dong. Kalau teman-teman tahu,
Sumo sudah nggak suka marah-marah, pasti mereka mau berteman lagi dengan Sumo. Begitu ya? Iya. Nah, sebagai langkah awal, Sumo harus minta maaf sama Mondi. Begitu teman-teman, kalau kita suka marah dan main pukul, pasti tidak ada yang mau berteman dengan kita lagi. Makanya coba belajar sabar ya. Oke? Ya, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas dan Suroso. Arah kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Wilson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Wilson, Siana, Christine, Yesi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tano dan Om Jarod. Welcome to the show.